Udah kayak kesannya. Ada deket tuh? Enggak, gedein dikit ngomongnya. Untuk masuk Al-Ikhlas di sini mempunyai kelebihan di dalam pembelajaran agama. Anak-anak Al-Ikhlas setiap hari melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan diakhiri dengan sholat asar. Itu suatu pembiasaan dan suatu kewajiban sebagai orang muslim untuk melaksanakan sholat lima waktu. Jadi masuk Al-Ikhlas. Jadi untuk masuk Al-Ikhlas ada kelebihannya, anak-anak dibiasakan sholat berjamaah untuk zuhur dan asar. Di sekolah lain belum melaksanakan. Oh gitu. Yang kelebihan kedua, anak-anak Al-Ikhlas terbiasa melafalkan zikir Asmaul Husna. Yoi, ya, dengan terbiasa membacakan zikir Asmaul Husna ini sehingga menimbulkan kesadaran untuk berzikir bersama-sama, juga berzikir bukan hanya di sekolah tetapi di rumah, bahwa zikir adalah suatu kebutuhan. Itu. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya. Pesan gua di Alex. Banyak, oke, seru. Seru deh. Efisien. Pokoknya kalau di sini, pokoknya sekolah sini itu seru, baik, fresh. Giro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ritaza Madani Endarwan. Saya salah satu siswa Al-Ikhlas SMP Islam Al-Ikhlas di Cepetoni. Anda harus masuk ke SMP ini karena tidak ada SMP seenak Al-Ikhlas. Gokil. Benar enggak? Gokil. Guru-guru di sini sangat sayang kepada muridnya. Apalagi terhadap saya. Ibu, saya serius. Apalagi bernama Ibu Lia itu sangat baik kepada saya. Dia telah membimbing saya selama 2 tahun. Ya, gitulah. Banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat mengesankan di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jangan lupa bikin tongkrongan. Oke, mantap. Hai. Udah buku gak ya? Gue udah Al-Ik. Udah mau komen dong. Di Al-Ik lu seru. Gokil. Gurunya asik, tapi ada yang nyebelin juga. Enggak serius. Terus anak-anaknya asik-asik semua. Tongkrongannya juga seru banget. Alik tuh. Enggak bakal nemuin sekolah kayak enggak bakal bisa nemuin sekolah selain Alik, tapi buat SMP ya? Iya, buat SMP. Paling seru Alik. Kalau misalnya SMP di Alik, masa SMA lo kesannya setengah tuh udah ambil. Anak-anaknya lu seru banget sih, kalau misalnya masih ini gak bakal ngerti dia kecil, ya Allah, percaya sama gue. Kamu jalan aku percaya sama gue, demi Allah. Sepratin, kasih. Iya, udah. Pokoknya, apa, gak ada baik, gak ada tanda mas. Seru banget anak-anaknya. Gurunya juga baik-baik. Terus, pokoknya guru-gurunya unik semua. Hai, gue Dara. Kesan-kesan selama gue di Alik gimana ya? Anak-anaknya asik sih, seru, gak bisa digantiin lagi kalau di SMA. Ya, Alik tuh gimana ya? SMP. SMP Alik tuh berakhlak. Alim-alim kok. Ya, guru-gurunya. Guru-gurunya cantik, ganteng. Bermoto semua. Bermoto. Bermoto juga. Efektif ngajarnya, kadang. Jadi di Alik itu, rasanya sekolah di Alik itu adalah rasa yang paling apa ya, paling super
paling nikmat. Woi. Paling ganteng kalau di Alik, terus paling gokil. Paling gokil paling semuanya. Lu bakal sering nemu cowok ganteng di Alik. Yo, iya benar banget. Anak-anak STK. Anak-anak STK-nya ganteng. Iya, makanya. Terus udah gitu udah gokil, kocak. Apalagi angkatan 24 gila sih, men. Gitu. Gini, 24 is the best, men. New Green Tea harganya di sini berapa? 7 ribu. Mahal habis. Mahal, tapi nemenin. Udah gitu mie-nya goceng, woy, mahal banget tapi enak, woy. Terus ya udah. Sangat seru dan deketin terus mangap ke kamera deh. Dan enggak bakal pernah gue lupain, gue kena sekolah di sini, gue have fun di sini. Ini adalah sekolah tersegalanya yang pernah gue temui di sekolah manapun, mau nanti gue di mana juga. Alif emang ganteng. Temennya baik-baik, solid-solid, pada siang kawan semua, susah susah bareng gua, senang-senang semua bareng, terus pokoknya pokoknya apa? Teman-teman kayak angkatan 24. Seneng banget punya teman-teman kayak angkatan 24, semuanya pada siang kawan. Di Alik guru-gurunya seru, ada baik, ada yang galak, kayak guru. Kayak gitu. Iya, terus kalau kakak kelasnya juga seru-seru juga, kadang-kadang ngajak main, kadang-kadang ngajak apa lagi, kayak anak ya, kayak satu eskul kayak satu anak basket ngajak main basket, kadang-kadang ngajak ke rumahnya, kadang dijajanin. Iya. Yeah. Di Alik tuh guru-gurunya sih kan. Kelasnya juga baik-baik, ramah. Banyak pengalaman di Alik. Pokoknya di Alik seneng deh. Udah. Makasih. Ya, yang baik dari Alik. Deketin kenceng. Yang baik dari Alik tuh ya apa ya? Banyak sih. Bintar gue dimarahin. Karena boleh. Ya pokoknya baik-baik nih, enak di Alik. Iya, makasih. Rasa lu di Alik tuh gimana sih? Gua di Alik. Ya. Gimana ya? Pokoknya di Alik itu gue belajar yang baru-baru, dapat pengalaman asik di SMP. Pelajaran juga ya lumayan sih, cuman gurunya ada yang menurut gue, Alik itu komplit semua, ada satpam punya banyak, satpam fasilitas bagus, guru-gurunya juga asik, cuman kadang-kadang maaf nih sebelumnya ada beberapa guru yang ya lu ngerti lah, kalau misalnya anak-anak belajar gurunya gimana gitu. Tapi all the best ya, baik semua lah. Dari kelas 1 sampai kelas 3, 3 tahun udah sekolah di sini. Jangan ngezoom-ngezoom dong. Udah 3 tahun sekolah di sini. Ini udah banyak banget kenangan yang gak bakal bisa gue lupain. Sampai gue nanti kuliah, sampai gue mati. Alik tuh udah perfect, udah sekolah paling gila. Udah gedean dikit. Dari bener-bener lo tuh nyari apa aja pasti ada di situ. Anak-anaknya aja udah gila-gila semua deh. Pokoknya gue sayang banget sama Alik. Alik gokil. Alik tuh orang-orangnya Alik tuh kayak anak-anaknya gokil-gokil deh. Gak jelas semua, unik. Mulai dari yang bego-bego sampai yang pinter-pinter. Terus apa ya, kreatif, yang pasti angkatan kita tuh kreatif banget. Terus kita tuh kita tuh kayak berontak gitu deh. Pokoknya kita apa ya, gokil. Gokil deh pokoknya, seru banget ya. Alik angkatan 24 tuh pokoknya amazing. Udah, berdiri kamu. Alik itu makanannya enak banget nih. Lihat dong. Sorot! 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 Ya, rasanya di Alik sih seru, men. Temen-temennya gokil semua, anjir. Apalagi gurunya, men. Gue yang gaul banget, coy. Bosan gue di Alik. Alik seru banget, gokil. Oh, pokoknya gak nyesel deh masuk Alik. Bagaikan di surga, coy. Surga dunia, tau kan? Dan gue bertemu satu orang, penjaga warung, Patril. Hai, gue Radit. Pesan-pesan gue tentang Alik itu, gurunya baik-baik.
terus banyak peraturannya jadi ketat gitu deh buat anak-anak disiplin dia sih enggak apa-apa lah. Tapi jangan lebay. Ya udahlah. Mau diapain lagi? Oke, WhatsApp Mamen. Ya, gue di sini buat Alex ya. Alex tuh gue pengen cerita doang ke lu. Jangan lama-lama, Min. Gokil sih. Gila, nama gue Muhammad Rizky, biasa dipanggil Amin. Ini teman gue nih. Alex. Gokil sih sumpah Alex, parah. Kayaknya gue belum disuruh, Bro. Oke. Alex. Alex. Pengen banget Alex. Alex, Alex, Alex. Udah. Kesan-kesan gue di Alex itu di sini selalu di Alex enak, makanannya enak, gurunya enak, apalagi ya, pas sekolahnya baik, gokil dah dan gokil dah. Udah pesan-pesan sama di Alex 3 tahun ini yang pasti nggak bisa gue lupain. Udah itu aja sih. Jadi buat yang jago basket bisa gue saranin lo masuk Alik aja. Jangan. Masuk dong. Pelatihnya tuh baik banget. Gokil ngajarnya seru banget. Ngajar ngelatih. Pelatihnya ganteng. Yoi ganteng. Karamat ganteng. Terlalu. Terus teman-temannya juga gokil di Alik. Dan event-eventnya juga seru banget. Apalagi Alik Cup. Alik kelas gokil. Bertrap gokil. Oke. Okay. Kita dari murid-murid SMP Islam Al-Ikhlas. Betul sekali. SMP Islam Al-Ikhlas mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya adalah beatbox. Dan kita berdua di sini bisa beatbox. Semua dengar cek kita. Dan gue di Alik apa ya? Oh iya, punya teman banyak, gurunya enak. Udah. Ke kamera. Pokoknya kalau lu suka basket, futsal, gue tuh gak bakal nyesel masuk Alik. Bok. SP. Wanji. GoPro. Eh bentar gue lagi merekam diri sendiri tuh maksudnya. Iya emang. Woi jangan. Turun dikit itu muka lu enggak kelihatan anjir. Eh berdiri dari tadi. Nah gini ganteng. Hey, sup man. Ini join. Nah. Oi mates. Nah gini ganteng. Karena baterai gak bisa habis. Muka lu kayak Elin pak. Gue cabut ya. Aja jelek banget. Nah, rambut lu. Gue mau ngaca dulu.